Halo guys, welcome back to my video and we're watching Joe's channel. Belakang ini lagi marak yang namanya bunga saffron guys. Bunga saffron itu berasal dari bunga yang tumbuh di daerah yang beriklim kering seperti Afghanistan, Arab, dan sekitarnya. Jadi bunga saffron ini ternyata termasuk dalam rempah termahal di dunia guys. Wah, luar biasa banget. Selain untuk kesehatan, ternyata bunga saffron juga bagus untuk kecantikan dan kegantengan pastinya. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai manfaat bunga saffron yang baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Ternyata bunga saffron ini bisa digunakan sebagai face mist, guys. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama kalian harus menyiapkan air mawar atau rose water. Aku ini menggunakan dari Viva, harganya sekitar 6.000an di Alfamart. Kemudian pastinya aku menggunakan filamen, ini dia, dari Herat Saffron Indonesia, filamen. Filamen itu terdiri dari putik atau apanya gitu ya guys, di atasnya tuh. Nah, ini serat-serat halus seperti ini. Kemudian, yang ketiga adalah botol kosong sebagai tempatnya. Ini guys, bagaimana cara pembuatannya? Check it out. Jadi caranya gampang banget guys. Yang pertama kalian harus menyiapkan yang namanya bunga saffron. Ini filamen dari Herat Saffron Indonesia. Kemudian air mawar aku menggunakan dari Viva, harganya pun murah banget, cuma 6.000an doang guys. Dan yang terakhir adalah botol spray. Nah, botol spray ini digunakan untuk menyimpan dan menyatukan air mawar beserta bunga saffron ataupun filamen tersebut guys. Caranya gampang banget nih. Tuang cairan bunga mawar kemudian dicampur dengan filamen bunga saffron. Ini aku menggunakan 3-4 helai saja guys, untuk ukuran 20 ml untuk botol kosongnya nih. Botol spray yang kugunakan ini 20 ml guys. Lalu dimasukkan, hati-hati banget jangan sampai tumpah. Kemudian ditutup yang rapat. Nah, setelah itu kocok sampai semuanya menyatu dan diamkan selama kurang lebih 15 menit sebelum digunakan atau disemprotkan ke muka. Nah itu dia guys, caranya gampang banget kan? Jadi ternyata bunga saffron ini setelah aku pakai itu menyegarkan banget karena mengandung yang namanya rose water atau air mawar. Kemudian untuk kandungan dari bunga saffron itu sendiri ternyata mampu mengurangi kerutan, membuat wajah tampak lebih muda, kemudian aku merasa sih lebih kenyal, dan pastinya bisa membuat kulit kalian menjadi glowing guys. Woi, keren banget kan? Face mist ini bisa digunakan kapan saja, sebelum kalian menggunakan skincare ataupun setelah menggunakan skincare. Kalau aku biasanya sebelum tidur, bangun tidur, semprot. Setelah menggunakan moisturizer atau pelembab, aku menggunakan ini lagi guys, karena manfaatnya ya bagus banget emang. Jadi buat kalian yang belum mencoba, yuk segera dapatkan Herat Saffron Indonesia di hera.id. Dan juga bagi kalian yang udah sering menggunakan face mist yang terbuat dari bunga saffron ini, kalian boleh sharing dan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di deskripsi. Thank you banget yang udah nonton videoku kali ini tentang face mist dari bunga saffron Herat Saffron Indonesia. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.